Zone Inga. Halo, kembali lagi bersama Kalehot in the house. Hebat. Hari itu Kalehot datang lagi manjalma depan radio kita orang. Hari itu Kalehot hari mari nak dengar DJ Pas dan DJ Yastin nak berkelakar pasal alasan. Jadi Kalehot hari itu topik pun alasan juga, walaupun delay satu hari tena. Kalehot Inga gila-gila plus. Tambah lagi dengan gerina yang aku dengan orang suka beri alasan. Siknya kisah dalam kerja kah, temu janji kah, bergerak kah, alasan yang si sepatutnya didengar kita. Contoh tena, mun kerja tena, sepatutnya kita kerja masuk pukul 8, tapi orang ngetik masuk kerja pukul 9 suku. Kali kau tak sewel nak. Astaghfirullahaladzim. Kaya tena, pukul 9 suku, alasan ngetik. Yang si muna sabar. Okeylah mun selalu mun kereta rosak kah, anak demam kah apa. Tapi yang nyoka Kalehot geram gila-gila bilanya mada alasan te. Apa hal kau akhir gila pergi kerja? Jawapannya te. Pusat aku berkasih di rumah nun. Apa kaitan pusat dengan hal kau pergi kerja? Mun pusat kau te sakit, antarlah ke klinik. Sigit lagi tetina hal kawan-kawan berjanji. Ya, Ramadah tu kau janji Melayu. Sepatutnya kita pergi ke pasar tena pukul 9:30. Tapi tekotannya bangun pukul 9:30. Kaya nunggunya bersedo lagi. Lekak ya tena nunggunya berkemas, berbasuh bigit kedaungnya lagi. Dah sejam. Nakkah masa kita habis macam ni aja? Tambah gisigit juga. Alasan tu semua orang ada alasan. Tapi yang alasan si sepatutnya yang boleh mengharapkan hati orang dalam bercinta, tok lagi lah Kalehot si suka. Mun kita si suka dengan orang ya, jangan main perasaan orang. Dah lama bercinta lekat ya, dah nemu rompan lain, nemu lelaki lain, lekat ya tinggal lagi ajak alasan tek. Kau tak si kacak katanya. Hai lama-lama tok kau tak bergerak dengan siapa? Mun aku tak si kacak tena. Kalehot emosi hari tu te. Oi, maklum je lah cinta aku tok lom tentu berbalas oleh kameraman Cats FM ya. Lekat ya jua tena. Kalehot nak madah dengan kita orang. Mun dapat dalam kehidupan kita, jangan suka nak beri alasan yang si sepatutnya. Mun dapat kita berjanji dengan orang, jangan beri alasan oleh kerana kita tak si dapat mengotakkan janji. Apatah lagi munnya mainkan hati dan perasaan orang. Nang si bagus. Mun dalam pejabat dia jua. Mun tahu si apat mula kerja ya, tanya dengan orang. Jangan berjanji kat ya tak beri alasan si dapat mula kerana tak. Pusat di rumah tak berkasih 14 hari. Lekak ia tak jual tena. Kalehot temadah untuk orang alasan. Alasan. Ya, aku nak berlagu exist alasanmu. Benar dia di jefas. Kak ia tena. Kalehot nak madah untuk orang supaya janganlah selalu beri alasan yang si sepatutnya. Jadi, benda-benda macam toklah kata orang tek, nyuruh situasi, persahabatan, kekeluargaan kita semua si bagus. Yalah tek, contoh yang temui alasan. Kau tek dah makan ubat belum? Apa alasan kau siapat makan ubat? Sedai mati. Lekat ya tek, bila diajak berjalan, kau tek si turun pal, si ada transport. Ya, nak dah biasa gila kali hot dengar. Nak makan kereta aku ajak, si mok makan keretanya tek. Nak, si ada transport dikatanya. Nang tak hidung masin jua alasan. Ya, aku madah toko. Mbak si tok muka aku nereka. Muka kau siapa kau tak kaca. Zone Inga.